Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Bertemu lagi dengan Kakak Teng Channel. Jadi hari ini tanggal 28 Agustus 2024, KNP 375 melakukan patroli pengawasan. Dan hari ini rencanakan saya melakukan pengawasan di Pelabuhan Donggala. Di Pelabuhan Donggala, dan kapal sudah standby persiapan. Sementara kami akan melakukan pelayaran, melakukan patroli pengawasan, patroli keselamatan maritim di perairan Teluk Palu. Teman-teman bisa mengikuti saya. Selamat. Misalnya tongkang-tongkang lagi pemuatan, itu ada kapal kargo, terus batu pecahan pasir diangkut sama tongkang-tongkang yang lagi sandar. Mas, kemana kita ini? Kita ke Pelabuhan Donggala, Ken. Ini kayak gini, Ken. Muatur sudah. Luar ini terlalu tinggi, dermaga. Ya, oke teman-teman, jadi sekarang ini, saat ini saya berada di atas kapal KNP 375, tepatnya di Pelabuhan Donggala. Teman-teman bisa lihat ini dermaga Pelabuhan Donggala. Dermaganya lumayan tinggi, teman-teman. Terus luar biasa dermaganya, besar, ini besar deh teman-teman. Kalau mau dilihat dari sana sampai di sana itu. Ini dermaganya nih. Dari sini, iya kan? Sampai di sana. Menurut teman-teman gimana? Keren kan? Nah, dia punya lampu-lampunya semua jelas. Tiang-tiangnya begitu tinggi, dan 2, 4, 6, 8, wow, kayak di stadion. Jadi terminal Pelabuhan Donggala, keren kan teman-teman? Yang belum lihat Pelabuhan Donggala, silakan saya spill Pelabuhan Donggalanya, dermaga Donggalanya teman-teman. Ini terminal penumpangnya. Jadi di sebelah kanan ini tepatnya itu, ini Teluk Palu, alur masuknya dari sana. Masuk, kemudian banyak tongkang-tongkang takbut di sana. Kemudian di sana juga ada PLTU di sana. Di sana juga ada itu bola-bola putih, itu gas ya teman-teman. Kemudian di sana ada batu pecah perusahaan-perusahaan. Banyak di sana Teluk Palu. Ini Teluk Palu, dan palunya di sana teman-teman. Nanti masuknya sampai ke dalam, kota palunya di dalam.
Halo guys, jadi bisa dilihat inilah pelabuhan Donggala terkini. Hari ini tanggal 28 Agustus 2024. Kita spill dermaga Donggala. Di sana terminal penumpangnya, teman-teman. Bisa dilihat terminal penumpangnya. Dan panjangnya dermaga sampai di sana lumayan besar karena kapal patroli kita sandar aja hanya membutuhkan dua fender yang besar ini, teman-teman. Sedangkan ini banyak sekali fendernya, teman-teman bisa lihat panjang sekali. Sini KNP 375, teman-teman bisa lihat. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya. Tetap semangat dan sukses selalu. Terus berkarya, sehat-sehat selalu buat teman-teman. Dari pelabuhan atau dermaga Donggala. KSOP Teluk Palu. Saat ini Kakak Ting Channel mengucapkan salam dharma jala prajatama, sehat selalu. Kapal telah sandar di pelabuhan Pantoloan. Saat ini kapal telah sandar di pelabuhan Pantoloan. Terima kasih.